بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du Qala mufassir rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'a fi ulumi Fidari ini amin hmm. A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim La yastawil qaidu minal mu'minina Ghairu ulid darari Wal mujahiduna fisabilillah Bi amwalihim Wa anfusihim فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القائدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما Ina lazila tawa fa humul malai ka fi ma kuntum kalo kuna musta fil ardi. kalo alam takun arulul lahi Fatuhajiru fi a faula ma wa saat ma illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala la sabila fa ulaika asallahu an anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa may fi yajid bil ardi muraghaman عسيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم la yastawil qaiduna tidaklah sama oleh orang yang duduk minal mu'minina daripada orang mukmin anil jihadi daripada jihad jadi enggak sama orang yang duduk meninggalkan jihad orang mukmin ya yeah orang mukmin dia enggak jihad dia duduk di rumah dia enggak pergi jihad beda sama orang yang pergi jihad ini ngaji juga termasuk jihad orang ngaji sama kagak ngaji beda sama begitu ya ya apa namanya kias orang ngaji ama yang kagak ngaji beda. Yang ngaji, ama yang gak ngaji. Si Anu gak ngaji, dia ngaji beda. Si Anu kemanain bobo? Ya, si Anu kemanain lagi nyiapin buka? <laughs> ya. Beda tuh. Nanti ke depannya pendapatannya beda Orang yang selalu ngaji terus Gak pernah berhenti ngajinya Ya Ntar dikasih sama Allah apa Mako memahmuda Pangkat kedudukan yang terpuji Karena yang mengangkat kita itu bukan manusia Tapi Allah jadi nanti Allah punya ukuran ini dia pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin warasatul ambia ngajinya rajin atinya baik itu yang itu yang, ya itu yang begitu yang diangkat. Jadi ya. kamu nggak bisa gaya-gaya anu pama duitnya banyak bikin apa sok terapi supaya terkenal ngajinya tapi malas mau jadi pemimpin ruhani ya nggak bisa walaupun kamu membuat rekayasa sedemikian cantiknya sedemikian menariknya kalau emang Allah takdirkan kagak naik nggak naik semuanya Allah ya Yang dikasih yang mana? Yang dikasih yang yang sungguh-sungguh terus belajar yang ngaji yang ngaji sama yang gak ngaji beda ini sama ini yang ikut perang sama yang gak ikut perang beda masa ya sama yang ngajinya tekun lalu diamalkan ilmunya khudu khusu akhlaknya bagus masya allah bagus tuh yang begitu tuh Nah, ini kita gembira, guru-guru, para kiai, para guru-guru. Kalau ada muridnya bagus, akhlaknya mulia, orangnya pinter, masya Allah, gembira, senang diceritakan kepada yang lain, bukan senang karena apa-apa. Kenapa? Alhamdulillah, punya generasi baru, punya tunas baru yang insya Allah bisa dihandalkan begitu. Bukan pikirannya ke lain-lain, bukan. Bukan duniawi, bukan. Kan dapat duit nih, bukan. Dapat tanah lebar, bukan. Dapat kontrakan, bukan. Kenapa? Punya regenerasi yang bagus. Ada yang terusin, berkualitas. Itu yang kita senang. Bukan supaya entar alhamdulillah entar ndutnya banyak yang kan enggak ada pikiran begitu ulama tuh enggak ada guru pikiran begitu enggak ada guru-guru yang mulia yang akhirat enggak ada seneng nah kalau ada yang jelek yang buruk ya sedih Kesianan enggak bisa harapan dipikul di gak nggak bisa. Udah bodoh, udah susah banget, tuh dapatnya susah banget. Dia hilang mulu, akhlaknya jelek. Ya udah. Yang orangnya pinter aja, yang orangnya pinter kalau akhlaknya jelek, belajarnya malas, susah dapatnya. Bagaimana kalau yang Ya, loadingnya lama banget. <tik> nah, jadi, akhlak mulia ya, itu sangat mempengaruhi semangat belajar. Akhlak mulia yang tadinya bodoh jadi pinter, dengan adanya dia terus kontinu kebiasaan. Jadi beda orang yang berperang sama yang enggak perang, orang yang ngaji sama yang enggak ngaji itu beda. Enggak sama. Seperti ini. Ghairu yang tidak ya, yang tidak mempunyai uzur darurat, nggak ya, enggak punya uzur ente kenapa enggak perang malas aja ah ini min baca dengan rafa gairu sifatun itu menjadi sifat ya jadi sifat gairu nah deko iduna ya, ya. wa nasbi baca dengan nasab istitsna itu istisna nah jadi gairu nah ya berarti apa ada Napinya sama dengan makomal komu, illa zaidan atau illa zaidun. zamanatin natin, ya, daripada pincang kaki umpama, ini doror namanya. Ya, kalau ini lain lagi, namanya ada uzur, au aman, buta, onawi, dan seumpamanya. Jadi begitu kuat dorongan motivasi untuk perang. Ya. Yeah. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim dan orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka wa anfusihim dan diri-diri mereka. Itu orang yang jihad itu. Pakai diri, pakai hartanya, pakai dirinya. Fadzalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qaidina. Maka Allah Ta'ala karuniakan orang-orang yang jihad dengan harta mereka ya Allah lebihkan orang-orang yang jihad dengan harta mereka dan diri mereka alqaidina Allah lebihkan ya orang yang berjihad dengan harta dengan menggunakan harta dan jiwa-jiwa mereka sampai mati dikorbankan jiwanya untuk memperjuangkan agama Allah dilebihkan alqaidina atas orang yang duduk lidororin karena darurat. Orang yang kagak perang karena darurat. Ya, enggak perang karena darurat enggak apa-apa, tapi masih dia kalah pangkatnya sama orang yang perang. Kayak orang kagak ngaji, sakit, dimaaf enggak? Dimaaf, tapi ada orang enggak sakit, ngaji, mana bagusan? Masih tetap bagusan orang yang ngaji nggak sakit tinggi walaupun itu adalah uzur artinya apa betapa kuat dorongan untuk berperang begitu pulang ngaji darajatan akan satu derajat fadilatan keutamaan kenapa listiwa ihima finiati karena sama keduanya dalam niat mana orang yang ikut perang sama orang yang kagak ikut perang karena ada uzur sama dalam niat wa tapi ya wa ziyadal mujahidin bil syaratin dan bertambah ya orang-orang yang berjihad dengan langsung Berarti apa? Lebihan orang yang jihad sama orang yang enggak ikut perang walaupun Ya, apalagi ya, walaupun enggak. Ya, walaupun ada uzur, apalagi yang enggak ada uzur, sama dengan ngaji pun begitu. Ya, lebih ya, tinggian orang yang ngaji daripada orang yang kagak ngaji. Walaupun yang kagak ngaji ada uzur, makanya jaga kesehatan kita, jaga kesehatan kita, niatin biar bisa. Ibadah kepada Allah biar bisa ngaji. Lihat, kamu belajar sama orang yang kagak belajar karena sakit. Orang yang belajar dia ngaji, ya. Orang yang ngaji, orang yang ngaji, ya. Sama orang yang kagak ngaji, yang kagak ngaji karena sakit. Dimaaf nggak tuh karena sakit, dimaaf tapi mana tinggian. Yang ngaji lihat kalau ujian, buktinya. Kalau ujian, ya yang lebih beruntung yang mana? Yang ngaji, yang sakit bingung deh. Tapi ada juga yang walaupun dia sakit, tapi nilainya bagus. Kenapa? Oh ini istimewa. Walaupun sakit di rumah, dia pelajarin di rumah diapalin ada yang begini modelnya orang Masya Allah jadi Allah Hakim sangat bijaksana sekali sangat bijaksana sekali Jadi jangan kita enak kagak ngaji karena sakit jangan masih kalah ama orang yang ngaji, ya yeah? jangan enak. Alhamdulillah gue sakit nggak apa-apa. Alhamdulillah gue sakit nggak ngaji nggak apa-apa. Dimaaf. Jangan. Jadi. Kalau kita sakit berusaha supaya biar sembuh pergi ke dokter berobat cepat-cepat sembuh biar bisa ngaji jangan sampai kalah sama teman kita yang rajin ngajinya. Gitu. Sama dengan perang kayak begitu. Ya. Begitu. Semangat. Ya. Ini sakitnya dipanjang-panjang ini. <laughs> masih sakit. Masih... Nah, tinggal dikit doang. <laughs> ya. Yeah. Grimis enggak ya? Alhamdulillah grimis. <laughs> Itu terpedaya semua kan? <laughs> Alhamdulillah grimis. <laughs> Kenapa enggak ngaji? Hujan. Padahal gerimis, hujan ya. <tuh> <tuh> Jangan. Kenapa? Walau kita ada uzur, ama yang ikut, ya, ikut berperang masih kalah kita. Walaupun kita punya uzur, ya. Kalau dulu perang fisik, kalau sekarang perang melawan nafsu, yaitu ngaji diantaranya. Masya Ini analogi yang masuk ini Masya ada orang ngaji Dia kalau nggak ngaji Lantaran karena dia duduk di bangkunya Ya, dia, dia terlena dengan duduk di bangkunya. Lalu dia nggak ngaji. Habis dia udahan kagak ngaji, tuh bangkunya dipukul-pukul sama dia. Saking apanya? Saking menyesal kagak ngaji. Bangkunya dipukul-pukul. Masya Allah. Ada yang begitu enggak? Kagak kepikiran. <laughs> Ini gara-gara lu diajak ngomong nih, bangkunya diajak ngomong nih gara-gara lo nih, gue jadi kagak ngaji nih. ini ya, dibuat puat <laughs> ya. sampai begitu ada orang tuh kenapa karena dia tahu walau dia punya uzur apalagi nggak punya uzur masih kalah sama orang yang ngerjain kita nggak ngaji karena sakit masih kalah ama yang ngaji walaupun dia sehat masih kalah. artinya dia menang kita kalah walaupun kita punya uzur kagak ngaji jadi oleh karena itu jangan sampai sakit berupaya untuk menjaga protokol kesehatan <laughs> jaga kesehatannya walaupun qadarullah ya semuanya <laughs> Jadi kalau sakit langsung berobat Kemana berobatnya? Ke dokter ya. Berobat ke dokter Langsung Biar apa? Biar cepat sembuh Biar apa? Biar bisa ngaji lagi Begitu Jangan kagak berobat biar lama-lama dikit Biar lama di rumah Aduh. nggak ada yang begitu, enggak ada Iya <laughs> ya, ya, ini, luar biasa ini ya ilmu yang masya Allah. Ya, ya jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka Allah lebihkan orang-orang yang berjiat dengan harta dan jiwa mereka atas orang yang duduk yang kagak perang karena ada sakit karena ada darurat karena ada uzur lidarorin darajatan satu derajat fadilatan akan keutamaan. Kenapa? Listiwa ihima karena sama keduanya fi di dalam niat. Niatnya sama memang mau ngaji, tapi waziyadatil ini nabil mubasyarati bertambah orang-orang yang berjihad dengan langsung yang ikut perang langsung dia. Beda di situ. Ya, lihat orang yang kagak ngaji-ngaji, enggak -ngaji, sekolah-sekolah, dimaafin enggak karena sakit? Maafin, sampai enggak ikut ujian dimaafin nggak? dimaafin naik kelas apa kagak kagak jadi kalau sakit jangan berlama-lama langsung pergi ke dokter berobat ibu dokter obatnya manjur apa yang manjur Emang kenapa? Biar cepat kembali ngaji lagi Masya Allah mau suntik apa minum obat kalau suntik lebih cepat minum obat lama suntik aja ah. kenapa suntik aja biar bisa ngaji lagi ah. dicatat gak sama Allah tuh dalam buku catatan amal soleh dicatat tuh niatnya cakep perbuatannya cakep wa kullan minal ini dan tiap-tiap daripada dua kelompok itu tiap-tiap ya. dua kelompok itu orang yang berjihad di jalan Allah langsung dan orang yang kagak karena sakit wa adallahu husna Allah taala janjikan kebaikan al jannata maksudnya surga sama-sama masuk surga tapi mana tinggian yang langsung wa faddalallahu al al qaidina dan uh, Allah Taala ya lebihkan orang-orang yang jihad atas orang yang duduk yang enggak, enggak jihad li ghairi bagi yang tidak ada uzurnya ajaran azima akan balasan yang besar wa bedalu minhu dan dibadalkan daripadanya darajatin minhu derajat yang ya derajat banyak derajat daripadanya zila ya kedudukan kedudukan Mbak duha faukobaknin minal karamati sebagiannya di atas sebagian lainnya daripada kemuliaan derajat-derajat dikasih wa magfiratan warahmatan ampunan dan rahmat dikasih masya allah ya itu jihad melawan fisik sama kita jihad melawan nafsu ini ngaji jihad juga melawan nafsu dapat juga ini ajran aziman darajatin maghfiratan wa rahmatan dapat jangan ragu jangan ragu yakin itu orang-orang ngaji itu dapat mulia mansubani kadunya dinasabkan maghfiratan rahmatan bifi'li hima dengan keduanya dengan fi'il keduanya al muqaddar yang ditakdirkan wa kana Allahu li dan adalah Allah Maha Pengampun bagi wali-walinya rahiman Maha Penyayang Allah Maha Pengampun bagi wali-walinya penolong-penolongnya Allah hmm. siapa yang nolongin Allah ini yang yang menghidupkan syiar-syiar agama allah tuh yang menghidup yang penolong penolong allah allah memang kagak butuh pertolongan tapi kita butuh ibadah kepada allah ya allah memang kagak butuh pertolongan allah memang nggak butuh ditolong kenapa allah udah besar udah tinggi tapi kita butuh ya kita butuh kita punya kewajiban Allah sayang tuh sama orang-orang yang begitu saya orang-orang yang ya yang mensyiar akan agama Allah orang-orang yang berjalan di, di jalan agama Allah Allah sayang tuh makanya jangan macam-macam sama orang yang disayang sama Allah hati-hati yang marah bukan dia yang marah Allah kalau udah marah Allah suruh perintahin malaikatnya, malaikat kakasiku diganggu oleh orang itu. Setelah inti dah, malaikat inti apa nanya yang bejek boleh dah. Kakasinya diganggu. Nih. Allah maha pengampun, iman lagi maha penyayang. Bi ahli ta'ati dengan ahli taatnya sayang. Kayak kita punya sayang-sayang nih, -sayang, ya? lalu diganggu sama orang, marah nggak? Marah banget, marah banget kita. Apalagi Allah. Wanazala fi dan turun ayat pada satu kelompok satu jamaah aslamu mereka masuk Islam walam yuhajiru namun mereka enggak berhijrah fakutinu lalu mereka dibunuh Yau mabadrin di hari perang badar Ma'al kufari bersama orang-orang kafir Jadi Ayat ini turun, ayat berikut ini turun Pada satu kelompok jamaah Udah masuk Islam tapi nggak mau Hijrah Lalu mereka dibunuh Di perang badar jadi orang yang hijrah ikut sama Nabi itu istimewa Istimewa Ikut sama Nabi Betapa enggak istimewa ditinggalkan sanak saudaranya di Mekah ditinggalin ikut Nabi ke Madinah. Ditinggalin tanah luasnya, kebunnya ditinggalin, datang sama ikut sama Nabi, ikut sama guru. Lebih ikut guru daripada tanahnya. Nabi, Nabi gurunya guru, Ikut sama nabi, rela ikut nabi. Nah, kalau dulu gak nabi, sekarang guru nih. Ditinggalin tuh kebunnya, kontrakannya ditinggalin. Kurang apa hebatnya tuh? Kurang apa hebatnya itu? Makanya orang Mekah, kaum muhajirin enggak ada munafik. Betapa enggak adanya, kenapa? Ya, semua ditinggalin, segala yang dicinta ditinggalin. Rumahnya ditinggalin, kebunnya ditinggalin, kebun kurmanya, kebun anggurnya. Semuanya ditinggalin, sanak familinya ditinggalin, rumahnya ditinggalin. Yang dibawa harta yang bisa dibawa. Ikut sama Nabi, belain Nabi. siapa tinggi imannya tuh kaum muhajirin. Subhanallah. Makanya Nabi marah kalau ada sahabatnya celak dihina. Masyaallah bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan ashabi kan nujum sahabatku seperti bintang-bintang gemerlap seperti bintang-bintang gemerlap bi aihim iktadaitum dengan yang mana saja kamu ikutin dia niscaya kamu akan dapat petunjuk masyaallah sahabat Sahabat ini, yang namanya sahabat, Nabi memenuhi hak sahabat, tolongin dibantuin Nabi balas. Innal ladzina tawaffahumul malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, dimatiin, zalimi anfusihim. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri bil maqami dengan diam, ya. Ma'al kufari bersama orang kafir ya yeah. bil bil makomi dengan diam maksudnya sebab diam bersama orang kafir enggak mau ikut hijrah amanah nabi, enggak mau ikut hijrah nabi ke Madinah tapi orang kafir watarkil hujrati dan meninggalkan hijrah watarkil hijrati watarkil hijrati meninggalkan hijrah qalu mereka berkata malaikat lahum kepada mereka muwabbikhina yeah. ya al menegur keras Fa bima kuntum ya pada apa kenapa kamu bahasa kita begitu ai ay fi ay shay'in kuntum fi amri ya zainikum hmm. fi amri dinikum ya kenapa kamu pada urus pada perkara agama kamu kenapa kamu kenapa masa kita begini kamu kenapa nggak ikut kenapa di sini aja <laughs> kalau kita sekarang inti ngapa nggak ngaji ngapa di sini aja rebah-rebahan doang <laughs> <laughs> ngapa orang ngaji ente tidur aja ngapa Begitu bahasanya Fabi Makuntum kalau mereka berkata mu'tazirina dalam keadaan mu'tazirin hal keadaannya minta maaf beruzur kunna mustada'afin katanya kami orang-orang lemah dan beralasan begitu tapi sama malaikat tadi ditegur keras salah jangan begitu ajizina an iqamatin nidini orang-orang yang lemah daripada ekomatidini dini mendirikan agama fil ardi di bumi ini kami ini lemah nggak bisa inti eh, mah bisa dah ya ini orang begini tegur keras sama oh, malaikat ardi makata di bumi Mekah kalau mereka berkata lahum kepada mereka malaikat yang berkata kepada mereka yang nggak ikut hijrah taubihan ya sebagai teguran alam takun ardullahi wasiatan bukankah bumi Allah itu luas fatuhal jirufiha yang kamu dapat hijrah padanya mir ardil kufari ila baladin akhara dari negeri orang kafir ke negeri yang lain kama fa'ala ghairukum sebagaimana berbuat oleh selain kamu pergi ya, jangan di sini orang kafir pergi emang disuruh pergi sama Allah Nabi aja berangkat kalau bukan suruhan Allah Nabi nggak berangkat disuruh sama Allah untuk pergi ya kalau nggak disuruh sama Allah nggak pergi udah sekian tahun sepuluh tahun Nabi berjuang di Mekah cuma beberapa orang aja bisa dihitung pakai jari. Coba kalau kita dakwah kayak begitu, minggat udah. Muridnya segitu-segitu doang. Kalau Nabi enggak tetap disuruh sama Allah baru berangkat. Insya Allah. Udah mau dibunuh baru berangkat. Nabi berjuangnya sampai begitu. Mau dibunuh baru nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Berkat perjuangan dan kesabaran Nabi di Mekah sampai di Madinah disambut Tola al-badru alaina marhaba marhaba Tola al-badru. Dari kejauhan sorak-sorak gembira orang sudah gemuruh menyambut Nabi. berkat apa? Berkat kesabaran perjuangan Nabi di kota Mekah. Dan juga berkat Mus'ab bin Umair memberikan warna di kota Madinah. Mus'ab bin Umair ingat dulu kita udah pernah cerita ya. Ini Sahih Bukhari ya. Seorang pemuda yang tampan rupawan, orang kaya tapi tak sombong yang dapat hidayah Rasul yang tadinya badannya bersih pakaiannya cakep sampai dipuji sama Rasul Sallallahu Alaihi lalu orang itu dapat hidayah Allah dapat taufik Allah dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala masuk Islam ganteng duitnya banyak pakaiannya cakep orang ngeliat terpedaya, terpesona. Bahkan ada yang mengatakan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti nabi Insya Allah Masuk Islam. Belajar Islam sama nabi. Masuk Islam. Orang kalau ganteng, cakep, bersih, orang kaya disayang sama mamanya disayang banget sama emaknya Mus'ab bin Umair emaknya sayang banget cinta banget kayak kita kan begitu kalau punya anak ganteng saya masya bersih botok ya. <laughs> sayang ganteng banget anak gue ya Allah nggak ada lagi yang kayak begini <laughs> putih bersih cakep hidup malah hidup tapi ini hidup karena ada orang yang cakep tapi kagak hidup. Ada amin. <laughs> hidup, Emaknya marah ketika tahu Mus'ab bin Umair masuk Islam. Marah. Akhirnya emaknya ngambek, ngambek. Emaknya ngambek melakukan ya uh, demonstrasi walau seorang diri. <laughs> dia berjemur di tengah ya terik matahari hujan yang mengguyur. Hmm. Jadi terik matahari ditimpa terik matahari panas hujan mengguyur. Dia siksa dirinya, dia sakitin dirinya supaya apa? hati anaknya luluh biar mau Ya, keluar daripada Islam masuk agama bapaknya seperti semula. Tapi Mus'ab bin Umair telah dapat hidayah Allah walaupun ibunya sebegitu perjuangannya agar dia keluar daripada Islam dia tetap teguh memegang agama subhanallah taat kepada kepada orang tua hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan agama, akhirnya ibunya kalah juga, <laughs> jadi tetap Musab bin Umair masuk Islam. Ya. Akhirnya Musab bin Umair terus mempelajari tentang Islam dan cerdas, udah ganteng, cerdas, pinter. MasyaAllah, pinternya, cerdasnya, tahu pinternya, cerdas, ganteng. Tadinya duitnya banyak, karena masuk Islam duitnya nggak banyak lagi itu. Tapi imannya banyak. Pinter diutus sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi delegasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Akhirnya ya beliau tanggal tinggal di sana, beliau menjadi gubernur Madinah. Kemudian beliau ikut perang. Ikut perang. Ketika perang beliau gugur di medan perang. Beliau diceritakan pegang panji panji bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam bendera Islam iya tulisannya itu diceritakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi saya katakan Mus'ab bin Umair itu dikatakan seperti gantengnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam cakep akhlaknya pun seperti Rasulullah ganteng bagus makanya diutus sama Nabi Ini tadi saya katakan dia ikut berjasa juga banyak orang kota orang Madinah yang masuk Islam berkat jasanya daripada Musab bin Umar. Orang menyangka Musab bin Umar itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dikejar dan dikejar, ditebas tangannya yang megang bendera jatuh tangan kanannya pegang bendera jatuh putus tangannya ambil lagi tangan kiri benderanya ditebas lagi tangan kiri jatuh lagi beliau ambil masyarakat. benderanya walau tangannya sudah putus dan mengalirkan banyak darah beliau tetap semangat kemudian beliau ditusuk dan wafat mati syahid Masya Allah sampai begitu Mus'ab bin Umair kemudian beliau dikuburkan diceritakan dalam Sahih Bukhari dikuburkan beliau saking sederhananya apa Mus'ab bin Umair dikafanin kafannya ditarik ke ke atas kakinya kelatan ditarik ke bawah palanya kelatan Padahal gubernur Kalau sekarang gubernur duitnya banyak apa enggak hmm. <laughs> Jangan gubernur ya? Lurah aja banyak tuh. <laughs> Akhirnya beliau meninggal dunia Dalam syait Subhanallah Mus'ab bin Umair Orang diantara yang berjasa Kepada Islam Nah, kita kira-kira apa nih yang dapat kita catat dalam sejarah? Mungkin enggak tercatat dalam sejarah. Ya, biarlah kita catat diri kita sendiri. Kita hadiahkan buat Islam paling kagak rajin belajarnya, rajin ngajinya. Alam takun ardullah iwasiatan fatu ajiru Bukankah bumi Allah itu luas Lalu kamu dapat berhijrah padanya Daripada ya, Min ardil kufri Dari tanah kufur ila baladin akhara Ke negeri yang lain Kama fa'ala zairukum Sebagaimana berbuat oleh selain kamu Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Fa'ulaika ma'wa'um ja'annamu wasaat masyir. Maka mereka itu tempat tinggal mereka dan neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ia dia itu maksus bizam. Ilal mustadafina kecuali orang-orang yang lemah minarijali daripada laki-laki wanita dan perempuan walwil dan dan anak-anak alladzina orang-orang yang la yastatiuna hilatan yang tidak mampu ya tidak mampu berdaya upaya la quwata lahum tidak ada kekuatan bagi mereka al hijrati untuk berhijrah la nafaqata dan juga enggak ada nafkah enggak ada duitnya ya enggak apa-apa dah yang begitu dimaafin wala yahtaduna sabila dan mereka tidak mendapati petunjuk jalan tariqon jalan ila ardil hijrati kepada bumi hijrah faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sanakallahu alazim. Sini dulu dah ya.